guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Griselda Oberta Mardika. Saya Delvia Maranuri. Saya Putri. Kami siswa dari SD Negeri Gunung 2, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Untuk kali ini, saya akan sedikit menceritakan sesuatu yang menarik di desaku. Dan tentunya akan membuat kalian penasaran. Apakah kalian tahu apakah itu? Mari ikuti perjalanan kami. Let's go! Lihatlah budaya, besarnya legenda, alam yang istimewa. Untuk penjualannya saat ini sudah sampai ke beberapa kota besar di Indonesia loh guys, dan bahkan sudah diekspor ke luar negeri, misalnya ke Korea, Taiwan, Jepang, Kanada, dan lain-lain. Kerajinan akar jati semua ini berasal dari wilayah hutan Bojonegoro, dan misalnya dari Dander, Cuk, Rahok, Margomulyo, Pasiman, Tambakrejo, dan lain sebagainya. Setelah bahan tersedia, akan dibuat dari kesalahan keuntungan bisa berupa meja, kursi, kontrol, dan lain-lain. Atau bisa juga berupa barang setengah jadi. Pesanan tersebut bisa juga dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah yang besar. Jika kalian ada kesempatan dan tertarik dari kerajinan dan akar jati ini, silakan kalian berkunjung ke desaku, yakni Desa Ngeneng, Jalan Raya Ngawi Cepu, kilometer 23. Jika kalian sudah kesini, jangan lupa untuk berbelanja hasil kerajinan ini ya guys, karena ini adalah produk asli dan negeri. Tentunya kita sebagai generasi muda harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah guys, untuk sekian ya vlog aku hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Silakan like video ini, dan jika ada rasa berguna silakan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya. Monggo pinarang Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.